terimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Ting ting ting. Hei, Cop, bulan puasa kalau pagi-pagi itu ngaji, bukannya nyanyi. Eh, kalau gue pagi-pagi udah gegares, baru lu boleh ngomel. Bener. Ada tetangga marah-marah dari gurun pasir, namanya Onta Anak. Si Onta ngamuk lagi, Ontanya marah-marah. Dateng-dateng ngegebuk orang, Ontanya gurun pasir, membuatku terluka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mas, ya. Numpang tanya. Boleh, boleh. Tahu rumahnya Pok Minah? Pok Minah ibunya Sahili? Iya betul. Tuh. Nah itu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Aisyah, maaf, bukannya Teteh males. Teteh nggak tahu Aisyah mau datang hari ini. Maaf, Teteh nggak bisa jemput. Nggak apa-apa, Teh. Yang penting, sekarang Aisyah udah sampai sini. Maaf, tadi susah nggak nyari rumah Teteh? Enggak, tadi kebetulan Aisyah nanya sama emas yang lagi main gitar di situ. Jam 8 nih, masih nyora aja. Yeah, Oneng lagi dapat kagak puasa. Lu jadi perempuan mah enak. Tiap datang bulan aja, boleh gak puasa. Nih, bolehnya begitu. Oneng yang dapat, abang yang sewot. Abang mau datang bulan. Lagi men, lu siang doang gak puasa. Nah gue nih, puasanya jadi siang malam. Jadi bang, beliin Oneng pembalut. Pembalut Oneng abis, tinggal atu. Lejen Nasir nggak ada? Ada, abang. Banyak. Cuma, duitnya kagak ada. Bulan puasa nonton TV terus, Mak. Lu beliin home theater dong, biar gua kagak lihat TV. Cuk! Ucuk! Tadi orangnya ada, Pak Haji. Dari tadi gua panggil kagak nyaut. Emangnya Pak Haji mau ngapain? Mau nagih duit kontrakan deh? Bukan. Gue ada kerjaan buat lo berdua. Kerjaan apaan, Pak Haji? Besok ada orang yang mau ngontrak di kontrakan ini. Tapi orangnya minta rumahnya dicat dulu. Yang mau ngontrak cewek, Pak Haji. Bininya cewek. Tapi lakinya cowok. Tapi anaknya cewek kan? Lu tua aja, Cuk. Ya tahu dong. Tapi dia sekolahnya di TK mana, Cuk? Udah, Cuk. Emang belum rezeki ente. Kecuali kalau ente mau tungguin tuh bocah sampai gede. Lu berdua sekarang ngecat deh sampai kelar. Nih duitnya. 100.000 buat beli cat. Waduh, Pak Haji. Bukannya saya gak mau nih. Kebetulan saya mau pergi, Pak Haji. Lo pergi deh sekarang. Tapi lo jangan balik lagi kontrakan gue.
Udah cup, ente beliin chatnya ya. Lu mau kemana? Ana mau tadarusan dulu, eh. Gue mau mandi dulu deh. Udah deh. Itu tadarusan lo. Sini Pomina, saya bantuin. Maaf, gak usah Bang Ucup, terima kasih. Gak apa-apa. Tolongin orang di bulan puasa, pahalanya gede. Maaf, bukannya saya gak mau ditolongin, tapi saya bisa bawa sendiri kok. Pomina, sini saya bawain Pomina. Maaf, sini deh. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ucup mau ngapain? Bang Ucup habis bantuin ibu bawain sayuran dari pasar, dari sini. Tumben Bang Ucup rajin. Ya kan dari beli juga Bang Ucup udah rajin, Li. Bang Ucup jadi apaan? Kayaknya dalamnya rumah Pomina habis dicat ya. Maaf, mana saya punya duit buat ngecat rumah. Bang Ucup nyariin Kak Aisyah ya. Kalau nyariin Kak Aisyah, orangnya tadi lagi ke depan, lagi fotokopi. Bilang dong dari tadi. Maaf Bang Ucup, bukannya saya kurang sopan, tapi saya cuma mau ambil sayuran saya. Bisa bawain. Tata lagi ngapain atau? Maaf, habis dari pasar beli sayuran. Terus sayurannya mana? Ini? Saya bantuin Pak Mina bawain sayuran ini, soalnya kan ini bulan puasa. Kesian Pak Mina bawa yang berat-berat. Maaf, bukannya saya ngerepotin, tapi saya jadi ngerepotin Aisyah. Gak apa-apa, Teh. Oh iya, iya. Mana Bu Mina? Oh iya, kenalin. Ya, saya Yusuf bin Sanusi, biasa dipanggil Ucup. Hai Aisyah. Situ apanya Pak Mina? Sepupunya dari Sukabumi. Di Sunda? Semuhun kan? Kamu cukup teh di Sunda ogenya? Semuhun. Abdi di Bogor. Aisyah, bade ka mana? Bade fotokopi iya. Cup, ente belum jadi beli catnya. Saha eta kan? Eta mah budak gelo. Ontong bot. Bade naon atuh? Eta mah kuliah abdi. Bade ngecat, catna seep. Kok babe jana songong sareng juragana? Namina budak gelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namianya Said. Aisyah. Kayaknya Kang Said teh kasih pisannya kan? Di Bogor. Di pesantren Asalam ya? Oh, iya benar. Sama. Di sana. Tapi kok kita enggak pernah ketemu ya? Soalnya waktu dulu kulitnya Bang Ucup masih putihan. Main gamenya udah tuh. Jangan kebanyakan, ntar udah gede jadi orang tolol. Berarti waktu Bang Ucup masih kecil sering main game dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente gimana sih Cup? Disuruh beli chat malah ngobrol di sini. Dicariin Haji Nasir tuh. Oleh Ha. Ya. Haji Nasir jalannya kemana? Gue kagak lihat Haji Nasir jalan sini. Wah, benar-benar si Said nih. Gue dikibul. Maaf mbak ya. Tempat pembalut mana mbak? Oh sebelah sini pak. Mau yang biasa apa mau yang sayap? Maaf mbak. Saya mau beli pembalut bukan mau beli ayam. Jenis itu jenis dari pembalut pak. Istri bapak biasanya pakai yang mana? Saya nggak tahu. Soalnya kalau dia lagi mau pakai saya nggak pernah ngeliat. Emang beda ya? Ya sama aja sih tergantung selera.
Tapi kalau yang sayap, harganya lebih mahalan dari yang biasa. Kalau gitu yang biasa aja deh. Kalau yang sayap udah diterbang lagi. Iya, iya. Ini yang biasa. Oh, jadi Kang Said itu orang Arab ya? Saya. Assalamualaikum. Ngapain lagi kesini, Cup? Kang Ucup mah pengen ngingetin si Said supaya sholat dulu. Nggak baik nunda-nunda sholat, ya kan Aisyah? Betul, Kang Ucup. Kang Said, mendingan sholat dulu. Ntar ngobrolnya kita lanjutin lagi. Kayaknya ente demen banget pakai sarung sama baju koko yang itu, Cup. Ini emang baju favorit gue waktu sholat. Pantes, tiap malam kalau terawih ente demen pakai baju yang itu mulu. Tahun lalu ente pakai baju yang ini kan? Pulang dulu Aisyah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya Kang Ucup nggak kuat beli, tapi Kang Ucup tuh sibuk banget, jadi nggak sempet pergi ke pasar. Kebetulan atuh Kang, Teh Minah kan lagi jualan baju-baju muslim. Mendingan Kang Ucup beli baju koko sama sarungnya sama Teh Minah saja. Kan nggak perlu repot-repot ke pasar. Ya, ya kebetulan banget ya. Iya. Maaf Bang Ucup, bukannya saya mau ngeremehin Bang Ucup. Maaf, tapi kalau orang lain bayarnya harus cash, tapi kalau buat Bang Ucup bayarnya boleh nyicil. Saya tahu kemampuan Bang Ucup. Maaf, nyicilnya semampunya aja. Wah, kalau Kang Ucup teh pantang buat ngutang. Nih, Bang Ucup bayar cash. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup, ente dicari Haji Nasir. Ente disuruh beli chat sekarang. Eh, lu pikir gue bisa ketipu lu dua kali? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cup, lu pergi sekarang juga. Goreng ikan asin ya? Iya, Mak. Gue kan lagi puase. Emang Oneng goreng buat Oneng? Oneng lagi dapet, Mak. Bukan buat Emak. Iya, yeah, tapi baunya kan kecium sama gue. Bentar, Mak, ya. Suara minyaknya masih kedengeran. Apaan sih, Mak? Suara goreng ikannya masih kedengeran. Mak ngomongnya gak jelas, soalnya gak ngerti. Suara minyak gorengnya masih kedengeran. Ini gak tahu Mak, caranya ngecilin minyak goreng kalau lagi ngegoreng. Oh, gue bisa batal juga deh, nih. Mati dulu deh, Mak. Mak, kompornya udah matiin. Ikan asinnya udah matang. Tinggal dengeran lagi kan suara Oneng goreng ikan asin. Mak mau kemana? Mau ke rumah si Mineh. Makan lagi. Mineh! Maaf, Mak. Bukannya saya nggak mau terima tamu siang-siang. Tapi kok tumben, Mak datang ke sini? Si Oneng kan kagak lagi puasa. Oh, iya. Gue kalau di rumah, gue takut puasa gue jadi batal. Maaf, Mak. Sahiri juga lagi nggak puasa. Bu, ikan asin yang lagi digoreng udah matang belum? Belum dapat bajai? Belum, Bang. Udah belanjanya, Bang. Yaudah, yuk. Ya.
Leha, boleh nggak gue ikut tidur-tiduran di rumah lo? Boleh aja, Mak. Malah seneng saya ada yang nemenin. Iya. Nggak jadi, Mak, nemenin saya. Bilang aja lu minta ditemenin ngegoreng pisang. Pulang, Bang. Mau ngapain? Abang kan mau pulang juga. Kebetulan saya enggak perlu ngeluarin duit buat ongkos. Gua enggak mau pulang, gua mau narik lagi. Nih, gua ngasih titipan buat si Oneng. Bang, rumah kita kan enggak jauh lagi. Abang nganterin saya pulang dulu kenapa sih? Ini justru rumah kita kagak jauh lagi. Lu bisa jalan kaki. Nih. Kasih si Oneng. Ngapain lu? Lagi ada kerjaan gak cacuk? Banyak duit dong. Alhamdulillah. Pok, pisang gorengnya. Semua aja. Ya semua, kenapa? Biasa ya, ngutang dulu. Boleh ngutang, kalau upah ngecat udah dikasih. Maaf, pisang gorengnya masih ada, Pok Leha? Udah habis, Pok. Diborong. Maaf, enak dong, Pok Leha. Maaf, bukannya saya mau mantun, tapi laris manis Tanjung Kimpul. Pisang habis, duit kagak ngumpul. Maaf, kok bisa nggak ngumpul? Soalnya, yang borong si Ucup Semprul. Biasa, paling akhirnya nih. Tolongin dong. Boleh, boleh. Nah, nyalakan, Bang. Nih, makasih ya. Kok cuma 2.000? Abang kagak mikir saya lagi puasa. Paling nggak 5.000. Goreng aja naik lagi bulan ini. Nih. Nah gitu dong. Mas, bayar dulu habis minum. Situ mau main jalan aja. Saya mau tutup nih warungnya. Jalan banget loh. Nih, makasih ya. Keliwatan lu ya. Bulan puasa masih bohong juga lo. Tapi sekarang situ tahu kan, saya nggak puasa. Bangga lu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bukannya saya gak seneng Bang Ucup datang, tapi kok hari ini Bang Ucup sering banget datang ke rumah saya. Maaf, ya. Apa-apa. Saya cuma mau ngasih makanan buat si Sahili buat buka puasa. Maaf, si Sahili lagi gak puasa. Oh, kalau gitu buat bibinya juga boleh. Maaf, terima kasih ya. Kang Ucup teh baik banget ya, pakai bawain makanan segala. Pan kita diajarin supaya baik sama tetangga, apalagi ini teh bulan puasa, iya kan? Iya betul. Ini duit apaan? Maaf, bukannya saya gak mau nerima pemberian Bang Ucup. Bukannya saya gak mau ngehargain kebaikan tetangga. Tapi saya cuma gak mau buka puasa makan pisang goreng boleh hutang. Itu uang buat bayar pisang gorengnya Pok Leha. Mau kemana Aisyah?
Mau kuartel, Bang? Mau nelpon? Mau Bang Setan anterin enggak? Boleh. Tapi Bang Setan lagi kerja. Enggak PHP. Kan ada Ucup. Isi jalan duluan nih. Ya. Iya deh. Bang Setan mau cuci tangan. Tunggu di sana ya, Bang. Cup, ente periksa lagi genteng yang bocor. Eh, It, mau kemana lo? Ane mau nganterin IC dulu ke wartel. Bentar deh. It! Besar ontak lo. Ini Bang Ucup, ngapain di situ? Pak, maaf nih, tolong dong tangganya. Iya, iya, iya. Nih Bang Ucup. Bang Ucup, gak pakai celana dalam ya? Sebentar nih puasaku. Poin dun aja yang otaknya ngeres. Orang udah nyempil masih kelihatan juga. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, ada apaan? Ini saya bawain pisang coklat buat buka puasa, Mak. Mak puasa kan? Puasa dong. Ngapain lagi? Piringnya dong, Mak. Ada. Waduh, mah pakai repot-repot sih. Ini mangkok yang gue pinjem dari elu kemarin. Emang gak bikin kue buat buka ya? Enggak. Sebab gue tahu lu bakalan ngirim kue buat gue ntar buka puasa. Makanya hari ini gue kagak bikin kue. Ucupnya kemana, Kang Said? Emang si Ucup orangnya kayak gitu. Kalau kagak diawasin, kerjanya sembarangan. Siap, Kang Said. Jadi, Kang Ucup teh bukan bosnya Kang Saidnya? Bukan. Si Ucup justru yang kerja sama Ane. Mari, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyari apaan lu, It? Kunciannya hilang, Pok. Tuh, lu bisa keluar. Emang tadi sih gak ada kunci. Berarti lu kagak butuh kunci dong. Lu dasar, ada aja. Mak, Oneng barusan ketemu sama Po Hindun. Katanya dia ngasih pisang coklat buat kita buka entar. Udah mak makan ya? Aja lu nunggu sembarangan. Nih masih utuh nih, belum gua colek. Nah, kirain Oneng emak udah batal puasanya. Tolong.
ikan asin yang Neng goreng tadi kok udah habis sih? Makan lo mendian. Sah? Ya. Bagaimana kalau nanti malam kita tarawih bareng di masjid sini? Mau? Mendingan Kang Ucup ikut Aisyah aja tarawih di Masjid Istiqlal. Hayu, jam saberaha kita berangkat? Tanya Bang Said aja ya. Tadi kan Bang Said yang ngajakin Aisyah. Sain buat Bang Juri ya. Emang lu tahu mau dia puasa apa kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Bang, abis maghrib baru pulang. Bajaya mogok melulu. Apa gua bilang? Bajaya mogok kan didorong. Iya, iya. Didorong terus aus. Jadi gak ditinggalin mak buat buka. Buka apaan? Emangnya lu puasa? Puasa mak. Asal buat ngebatalin aja. Aisyah, Bang Ucup. Bang Said kemananya Bang? Bang Saidnya sakit perut, jadi dia nggak bisa keluar. Ayo tuh. Sebentar ya Bang, Aisyah mau cuci piring dulu di belakang. Ya, mari Bang. Mari. Iya mari. حبيبي يا نور العين يا ساكن حيالي انا حبيتك والله Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Pak Haji. Enggak. Ani mau ngeliatin kerjaan si Ucup sama si Sangit. Udah beres apa belum? Oh. Mari Pak Arte. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Haji. Maaf, bukannya saya kurang sopan. Maaf, Pak Haji mau nyari apaan? Baju koko, peci, atau sarung? Lebaran masih jauh, udah mau beli baju. Ntar juga gue beliin. Ya, palingan abang kelupaan. Kapan gue lupa? Tiap tahun kan gue beliin. Boro-boro baju deh. Maneng nitip beli pembalut aja, sampai sekarang maneng kagak dibeli-beliin. Maaf, tapi saya gak jualan pembalut. Gue udah titipin sama si Ucup. Eh, lu udah kasihin belum? Belum, tapi ada bang, di rumah. Emang lu pakai juga, Cup? Cup! Ucup! Cup! Eh! Saeng! Lo kerja lo gimana sih? Lo masih sampai gini belum juga kelar. Si Ucup Pak Haji, yang kerjanya kagak bener. Keluar lah. Ane gak bisa keluar Pak Haji. Emangnya kenapa? Ane dikunciin sama si Ucup. Mantes, kerjaan kagak beres-beres. Lo berdua kayak anak kecil. Pak Haji, apa lagi? Saya disuruh bos minta duit chat. Terus?
Ucup bilang duitnya mintanya sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kalau ketemu, gua patahin tangannya tuh anak. Bener Pak Haji, kakinya sekalian Pak Haji. Gua juga, kakinya. Cop, Ucup, Pak Haji. Terus tagihan chatnya gimana? Lo gak lihat gua lagi marah? Udah, pulang sana. Sama aja Pak Haji, kalau saya pulang, kagak dapet duit, sama aja dibandingin sama bos. Saya ngambil yang ini aja deh. Ntar cicilannya Bang Juri yang bayar ya. Maaf Pak Oneng, tolong bilangin sama Bang Juri. Nyicil boleh, tapi kalau lupa nyicil ya nggak boleh. Misi dulu ya Pak Oneng. Iya, iya. Makasih ya Pak. Iya, iya. Eh, ngapain sih dari tadi celingak-celinguk mulu? Ambilin pembalut gue dong, nembus nih ntar. Jangan ngambil wudu, itu kan barang perempuan, terus sebatal dong. Pokoknya aja deh, ambil sendiri, ini kuncinya nih. Iya deh. Pok, ntar kalau Haji Nasir nanyain saya, bilang aja saya ke toko cat buat bayar catnya. Soalnya tadi saya lupa. Oh, yeah. Iya. Pok, kalau ada Aisyah di luar, ntar suruh masuk ke sini, nemuin saya di sini. Ye, oh, bilangin deh. Iya. Ada lagi nggak? Nggak, udah. Nah. Maaf, Pak Neng. Lihat Bang Ucup nggak? Aisyah ya? Iya. Ada pesan dari Ucup. Katanya dia lagi ke toko cat dulu, mau bayar cat. Soalnya tadi dia lupa. Neng, lu liat si Ucup nggak? Lihat. No, ada di dalam. Katanya Pak Haji suruh nemuin Ucup. Cup. Ini si Pak Haji. Kenaon atuh Kang Ucup sarungan mukena begitu. Musuh. Perut gue kenyang juga ya. Padahal cuma makan mie semangkok nih. Ya mie nya semangkok. Cuma telurnya berapa yang abang makan? 5. Mie juga orang dari pagi belum makan. Iya, iya. A'udzubillah Iminasai. Si Ucup sekarang rajin juga ngajinya. Bagus juga ya Bang. Tumben dia ada kemajuan. Bismillahirrohmanirrohim. Ih, gak nyangka tuh anak item-item bisa ngaji. Alif Ba Ta Sa ya. Jim. Baru ikro satu. Eh, jangan ngetawain orang Bang. Yang penting kan dia udah ada kemauan. Daripada abang ngaji pinter tapi kagak pernah buka Al-Quran. Mendingan dia. Ya, saya malam gua ngaji. Hah,